Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi-hobi. Kita berjumpa kembali ya. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat pelampung sepat dari kabel antena yang berdiri tegak ya. Biasanya pelampung sepat itu rebah ya, tapi ini berdiri tegak. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Seperti ini ya, bisa sahabat hobi lihat ya, ini dari kabel antena ini. Nah, mantap ya kan. Ini sangat sensitif ini ya, untuk mancing ikan sepat ini mantap ya. Sangat mudah ini, sensitif ya, untuk mancing ikan sepat. Bagaimana cara membuatnya ya, ini belum ada di video manapun, cuma hobi-hobi satu-satunya yang membuat pelampung seperti ini, pelampung sepat ya, khusus pelampung sepat. Bagaimana cara membuatnya, ikuti terus hobi-hobi. Tapi sebelum video kita lanjutkan, silakan di subscribe dan like, semoga bermanfaat. Oke, lanjut. Satu, dua, tiga, ini ya, tiga setengah. Kita potong 3,5 senti ya. Kalau saya potong 3,5 senti, tapi kalau teman-teman ya bisa memotongnya sesuai selera ya. Yang penting kita akan membuat pelampung ini tegak ya, pelampung sepat tapi tegak, tidak seperti biasanya yang rebah ya, tapi tegak. Sudah kita potong ini. Kita ambil mata kail nomor ini, nomor 6 ini. Nomor 6. Ini kan bengkok ini. Ujung bulatnya bengkok. Kita luruskan. Lurus ya kan, kita potong. Kita potong ya. Patah. Nah, kita potong ini sependek ini ya, jangan terlalu panjang, karena panjang pendeknya mempengaruhi ini bisa berdiri atau tidaknya ya. Oke, timahnya kita potong tipis ya, timahnya kita potong tipis. Kita potong dengan pisau aja, kita tekan. Nah, mudah kan? Nah, ini dia. Ya, kita potong tipis. Nih. Kemudian kita pasang. Hasilnya seperti ini. Ya. Kita coba dulu ya, yang barusan kita buat nih. Nah ya kan, berdiri ya kan. Ini yang sudah saya buat.
Oke. Kalau sudah berdiri, kita lem. Kita lem dengan lem Korea ini ya, dengan lem ini ya, atau lem setan ya, supaya dia tidak mudah pacul, tidak mudah copot ya. Kita lem. Nah, ini lemnya kuat sekali. Kita biarkan kering. Ini ya pelampung yang sudah kita buat. Oke. Oh, berdiri ya kan? Ya. Keempat-empatnya berdiri. Mantap. Ya, teman-teman bisa mengecatnya ya, kalau mau dicat. Tuh. Ya. Ini dari isi kabel antena. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat hobi-hobi yang menyukai video hobi-hobi. Silakan di-subscribe kemudian like. Oke. Semoga bermanfaat. Ya. Ini pelampung satu-satunya ini yang pernah membuat seperti ini. Pelampung sepat yang berdiri. Nah, dari isi kabel antena. Oke. Ya, belum pernah ada